Oke sobat RGM, selamat berjumpa kembali bersama RGM Channel. Di kesempatan kali ini kita di sini akan unboxing yaitu speaker Dexo. Dexo ya. Untuk teman-teman, sebelum kita unboxing jangan lupa untuk di like dulu, di share, di subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Juga kita yang mengupload dari rekan-rekan redaksi RGM juga semangat di dalam membuat video-video berikutnya. Oke, langsung saja, ini Dexo 10 in. Di sini item no, tulisan seperti ini. Ini satu pieces ya, satu biji. Ini made in Perancis, PRC, jadi dari Perancis ya, dikatakan speaker build up seperti itu. Oke, kita unboxing langsung, kita buka apa di dalamnya ya, apa. Oke, kita buka teman-teman. Di dalamnya di sini ada kitabnya. Di sini tulisnya Dexo Professional Speaker Manufaktur Product Information SC10 Strip 10 ya. Ini tipenya made in PRC Prancis, bahasa Inggris. Di sini juga ada kitab-kitabnya. Tertuliskan di sini nominal diameter 4 ohm, 8 ohm, 250 watt. Di sini oke, seperti itu ya. Nanti kan kita salin di kolom deskripsi mungkin biar teman-teman tahu ini frekuensinya seperti ini. Mungkin ada low-nya ada ini ya. Seperti itu. Kita buka dalamnya. Kita buka dalamnya. Oke. Ini tadi sudah dibuka ya di toko. Oke, seperti ini. Untuk rangkanya cor. Ya, cor ya. Juga ini pin locknya apa ini namanya? Seperti ini, jangan ya, bagus. Jadi enggak solderan. Di sini ada terangannya seperti ini. Di sini ada logonya Dexo. Jadi Dexo SY10 10 impedansnya 8 ohm, made in PRC Prancis. Oke, kita lihatkan dulu. Nah, seperti ini. Depannya seperti ini ya, ini depannya, dalamnya di belakangnya ada tipenya 1949 Dexo, ini di belakangnya 1949 Dexo. Oke, lumayan bagus ini, harga 600-an udah dapat speaker seperti ini ya, di kelasnya di atasnya ini masih ada ya, tapi untuk ini ya lumayan bagus untuk kita pakai di line array atau mungkin di musik atau sound jenangan. Oke, seperti itu sobat RGM, ini harga 600 ribuan. Nah, mungkin dari teman-teman nanti silahkan dilihat di kolom deskripsi untuk pembelian produk ini. Oke, see you untuk semuanya. Jangan lupa di like, juga di subscribe, juga di share video ini kalau memang video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, see you untuk semuanya.